Darlun Kolamatai yang merupakan objek wisata pemandian keluarga di Aceh Besar Kering Kerontang. Pantauan pada Sabtu 14 September 2019, dua kolam pemandian di objek wisata ini hanya menyisakan sedikit air dan sebagiannya sudah mengering. Kondisi ini berlangsung sejak dua minggu. Sebelumnya kejadian serupa juga pernah dua kali terjadi kekeringan di kolam itu. Matai juga merupakan sumber air bersih bagi masyarakat di sebagian wilayah Aceh Besar, kini mengalami kerusakan ekosistem yang serius. Warga yang mendiami kawasan itu berharap pemerintah Aceh Besar serius menangani perihal kerusakan ekosistem di kawasan kars tersebut. Dari Aceh Besar, Budi Fatria, Serambi On TV.